maju sungai ini mempersilakan Leko Dado. Memulai perbaresan Leko Dado kita para pagi ini, kita akan pada data kapus dipersilakan. Berwarna kuning.
cukup tiga. Tidak hanya kaum bapak ataupun kaum ibu, malah terdapat juga galakan semangat kita kepada generasi baru untuk bersama-sama memeriahkan lagi rekod-rekod kita pada tahun ini. Kepada generasi baru ini juga diharapkan agar terus menerus agar budaya kita dapat dikekalkan sepanjang zaman. Kesatuan yang sangat luar biasa.
kesatuan mereka dalam sama-sama memeriahkan lagi pesta kemenangan kita bagi tahun 2023 ini. Dan sudah pastinya ini adalah lahir daripada semangat mereka untuk berjumpa dengan semua sanak saudara yang datang dari jauh ataupun dekat bersama-sama meraihkan pesta kemenangan kali ini. Demikian tadi Leko Dado daripada tuan rumah Sambung Datuk Agus. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Leko Dado daripada Sambung Datuk Agus. Paten. Aserta saat ini adalah wakil daripada Sambung Lumbia. Daripada wakil Kampung Lumbia kita pada pagi ini. Yang berada di harapan kita sekarang ini dijangka seramai melebihi 50 orang. Sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh bagi Kampung Lumbia karena sudi menghantar pasukan Leko Dado untuk kita pada pagi ini. Jangan pas mana ya. Sampai nyengah-nyengah aja. Boleh, boh. Nanti aku besok. Thank you.
dalam tarian kita. Thank you.
di harapan kita sekarang ini adalah Leko Dado daripada kumpulan Kebara Sibu atau digelar sebagai Sanambala sebagai tema mereka pada tahun ini. Pada tahun ini Kebara Sibu memilih Sanambala sebagai ikon utama yang bermaksud semangat Baya Leko kuah ayo Pita Jalan Udut Tega. Sanambala melambangkan semangat gotong royong yang kuat, semangat pada ujuk kang tulu panah, baik dalam duka atau suka. Sanambala juga menunjukkan rajin, tabah dan gagah. Begitu juga bak kata mereka di sini sebentar tadi, mereka adalah comel dan handsome. Ya. Sebagai simbolik semangat. Sebagai simbolik semangat kesatuan dan sokongan padu dalam pesta kebana Sakus 2023. Dengan ini, majlis mempersilakan Presiden Kebana dan pengurusi pengelola Kebana 2023 untuk menerima cenderahati daripada kumpulan Sanambala. Terang-terangan, ha? Rasuah terang-terangan.